Itu apa itu teh? Tower of Hell Roblox Rainbow. Wow, versi Sakura. Oh, versi Sakura. Oh, gini. Tapi jangan, Sam. Kita harus dari bawah. Satu gimana? Aduh. Balik lagi, alhamdulillah akhirnya bisa main game lagi sama-sama. Nah, ini main naon, Sam? Tos. Nah, itu mah tos-tosannya siapa ya? Yaudah, sok lanjut aja. Oke, kita mau ganti bajunya dulu. Gak usah ganti baju. Nah, ini. Oh, mantap, eh. Itu, nah ada buntutnya kan, kan? Iya, tadi. Oke, kita ke sini. Sini, terus ke sini. Ke layang mana ini? Kita ke Tower of Hell Roblox. Wah, ini mahal. Tahu nggak teteh? Kayaknya. Oh ya guys, kalau kalian mau kayak aku gini, kalian ke sini, terus ke Search by Props ID. Search by Props ID, teman-teman, sok. Terus kita ke bintang. Terus kalian kalau mau kodenya ini adalah 491212 1043 terus 20. Kalau kalian pengen gambarnya ini screenshot aja. Terus kalau kalian punya kode properti juga yang bisa dipakai buat Samantha, tinggal komen ya. Komen teman-teman. Oke, kita lanjut ke game dulu. Nah ini teh, jadi kita mau kemana sih? Kamu mobilmu bagus bisa warna pink. Aduh, jangan sampai nabrak loh. Ini mobilnya harganya mahal. Kayaknya udah kelihatan deh tadi warna-warni. Iya sih tadi kayak ada rainbow gitu. Geningan sih. Wow, enak ya ada rainbow. Itu apa itu teh? Tower of Hell Roblox Rainbow. Wow, versi Sakura. Oh, versi Sakura. Keren. Tuh teman-teman lihat keren pisan guys. Coba naik ke atas. Tantar gini loh. Naik dulu ke atasnya, ke puncaknya dulu. Baru abis itu kayaknya dari bawah. Kamu mau naik dulu ke atas? Boleh. Naik dulu ke atas sih, abis itu nanti ke bawah. Kita harus dari bawah. Kalau kayak gini mah curang main Roblox di Sakura. Kala-kala ini tuh main Sakura atau Roblox? Lihat, tantar. Mana, Tantar. Kamu mau terjun? Iya, aku mau terjun bebas. Gimana caranya? 1, 2, 3. Jangan ditiru ya, teman-teman. Iya, kalau hati jangan. Yuk, kita masuk. Kita review di dalamnya ada apa aja, Sakura. Coba baca dulu, baca naon eta. Selamat datang itu yang merah, Tower yang merah. Hell versi Sakura School Simulator. Semoga berhasil, amin. Terima kasih, amin. Coba lihat, kita mulai. Nih level 1 guys. Aduh agak susah sedikit sih. Belum, atau kamu belum loncat ke yang oren. Kamu loncatnya langsung yang oren. Ada. Nah. Ayo deh, bukan ke situ, Sam. Kamu teh harus ke yang itu. Aduh. Om cepot jadi gemes ini. Kamu ke yang biru, Samantha. Samantha. Nah, baru ke yang mana? Nah. Awas jatuh. Nah. Ke yang gede. Baru ke yang biru lagi. Awas jatuh, kamu teh malah joget aja dari tadi. Nah, naik dulu ke level 2. Ini ada checkpointnya enggak ini teh? Oh enggak ada ya? Yaudah, sok loncat aja. Kan Sakura enggak ada itu nih checkpoint. Oh, terus kalau jatuh balik lagi deh ke awal? Kalau enggak mau ngelang dari awal pakai jetpack aja. Arigato. Cuma makan yang kecil coba. Arigato, makan sushi. Sushi enak enggak?
enak. Arigato, makan takoyaki, takoyaki enak ora. Oh, ini kayaknya kenapa setiap kursi kamu dudukin sama Nak? Enggak. Ayo naik. Tadi aku mau naik ke Umu, tapi kok Nah. Oh iya benar juga ya. Level 4. Kita naik jetpack aja. Level 3 mana ya tadi? Itu tadi level 3. Kamu level 2 ya kan bola-bola itu. Bukan. Ini bola-bola iya. Level 3. Level 4 kayaknya. Ayo, ada kita lewatin dulu. Ekstrim ya. Aduh kan. Oke, jetpack. Curang memang sama Mbak. Ini kayaknya setiap level ada level-levelnya deh. Yuk naik. Aduh. Untung aja toh. Ini bola-bola. Kalau kamu merasa susah skip aja kata yang bikin ini ya. Ya akhirnya. Aku kayaknya ini deh Sam. Kayaknya nggak bisa deh Sam kamu kalau lewatin pipa kayak gini. Orang pipanya ini buat mandi ya. Aduh. Ini hampir balik ke. Samantha kan tadi jatuh guys, cuman karena di Sakura bisa pakai jetpack ya, jadi ya dia hitung-hitung checkpoint. Ya, tapi kalau di Roblox enak juga sih, kalau kita misalnya apa sih? Misalnya kita karakternya udah pecah, terus kita bisa balik ke itunya checkpointnya. Oke, kalau kayak gitu semangat. Level 5 level 6 mana? Oh itu level 6. Yuk naik dulu atuh sok, gas. Level 5 mana? Aduh, Sam, mending kamu langsung aja ke sana. Tata kursi-kursi terbalik. Kamu nggak bisa didudukin tapi ya? Bisa. Kenapa sayang banget mendingan buat di rumah Om Cepot? Aduh. Kamu duduk dulu coba di yang mending biar mending duduknya keren tau. Kok gak bisa pencet action? Sabar atuh. Nah, jatuh kan Samantha ini. Yang hijau aja bisa kok. Nah. Oh, keren pisan guys. Tapi kayaknya kuning agak susah deh. Kamu malam mengambang di udara berarti itu. Ntar aku mau yang kuning tapi kok gak bisa. Aku maunya kamu. Aduh, jadi mengalami. Ah, susah Om Cepot. Aduh, ayo atuh gimana? Aduh, malah zoom. Kan aku udah lewat level apa sih namanya? Level 8. Nah, berani atuh kela. Tapi Samantha. Kalau dipikir-pikir, ini level berapa sih? Ini level 8. Naik kalau kita jatuh naik. 8. Kamu mau level 9 langsung? No. Oh, boleh curang. Gak boleh curang tetap. Dari heart yang warna merah. Bukan. Tentar aku lihat dulu. Cuman nama gak bener. Yang warna coklat dong, bener. Yang warna merah ujung sana itu. Enggak, ini merahnya kan di sini. Bukan, di sana masih ada. Dilihat. Enggak, tadi kan Om Cepot baru jalan. Udah jatuh, hai kamu. Ah, ini loh maksud aku. Oh ini, merah. Emang tadi sih itu aku. Ini kenapa kita kalau teriak kompak ya Sam? Ya udah Om, biar saya minta ngantuk aku aja deh. Ih keren banget bisa loncat-loncat kayak gitu ya. Keren gimana ini Om, jatuh. Ini tantangannya lebih susah guys daripada Roblox itu sendiri ya gak Sam? Ini yang buat, keren juga ya yang buat ya. Terima kasih udah buat game ini. Kalau teman-teman mau main di sini juga jangan lupa di ini ya, dimasukin kodenya. Tapi bolehlah di subscribe dulu gitu loh. Subscribe ya, bener ya subscribe ya. Duh, ini mah masalahnya ya. Cepote berlinang air mata, ini baru di level 13 aja berlinang air mata. Perjuangannya susah banget temen-temen. Tuh Sam, ayo berjuang lagi atuh Sam. Kok nunggu? Ayo pakai jetpack ya atuh Sam. Udah nggak mau main lagi ya? Lanjutin besok aja. Aduh ya udah tuh Om Cepot juga bisa istirahat atau kalau kayak gitu mah yaudah. Yaudah ya teman-teman karena ini parkurnya aku jatuh terus kita ubahan dulu ya guys. Ayo teman-teman kalau kalian mau ada request aku main game apa. Nah betul nanti misalnya ada ID atau apa bisa langsung di komen ya Sam ya. Ya kok.
komen sekarang juga. Nanti kita ya kita bacain satu-satu, kita nanti pilih yang beruntung nanti game-nya dimainin. Ya, kalau mau main bareng boleh ya, tuh nanti janjian gitu kalau ada waktu itu juga ya dah. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini ya. Jangan lupa di subscribe.